deket ke strum lah. Nanti ke strum. Setelah memposting foto dan mengungkapkan kalau dirinya calon pengantin, kali ini Jessica Iskandar mengumumkan Jumat 22 Oktober sore ini akan menikah dengan Vincent Verhaegh. Bahkan pernikahan ini memang ditunggu keluarganya karena Vincent diterima keluarga besar Jessica Iskandar. Kakak dari Jessica Iskandar, Erik Bana, pun menyebutkan dirinya bisa membandingkan Vincent dengan Richard Kale, mantan Jessica dulu. Vincent bisa berbaur dengan keluarga, punya kerjaan jelas, bahkan Vincent menyayangi Jessica apa adanya, memperlihatkan rasa sayang kepada Jessica, sang anak El Barak, dan juga keluarga Jessica Iskandar, termasuk orang tua Jessica. Pasca Vincent Verhaegh diterima oleh keluarga Jessica Iskandar, Jessica pun mempunyai satu janji kepada keluarganya, Vincent adalah lelaki terakhirnya. Kini, Jessica Iskandar dengan Vincent Verhaegh akan menikah. Tak mau menyembunyikan apapun ke media, Jessica pun mengungkapkan setelah menikah ini, pernikahan di Jakarta, namun tetap keduanya akan menggelar pesta di Bali dan akan tinggal di Bali. Mengingat, Jessica Iskandar dengan Vincent sedang membangun rumah di Bali. Vincent menerima Jessica Iskandar, menerima El Barak, dan siap menjadi ayah sambung dari El Barak. Pamerkan kehidupan kemesraan di sosial media, mendapat banyak doa dari sahabat, keluarga, dan netizen. Coba. Yang kecil-kecil. Bikin apa, sayang? Oh, iya. Aku tuh senang lihat kamu masak. Apa? Aku tuh senang lihat kamu. Lagi bikinin kamu ini, sal. Hey, enak ya? Premium mix. Hey, Kepalans. Click here to subscribe. Click here for our most popular video and click here for something just for you.